Opening pertandingan turnamen bola voli Piala dan Tim Cup 0811 Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, kategori Open. Hari ini Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Berdiri di sebelah kanan wasit menggunakan jersey hitam kombinasi merah adalah tim dari BPS Senori. Dan berdiri di sebelah kiri wasit berjersikan biru kombinasi hitam hijau adalah tim dari PBPS Sumur Gong Botong. Selamat bertanding. Terima kasih para coach, dipersilakan duduk kembali. Ya, kami bacakan nama-nama pemain dari tim PBPS Sumur Gong. Ada Vibi nomor punggung 1 sebagai libero, Komeng nomor punggung 2, Likin nomor punggung 3, Lutfi nomor punggung 4, Ava nomor punggung 6, ada Brian nomor punggung 7, Wahyu nomor punggung 9, Sope nomor punggung 10, Sakir merangkap sebagai kapten nomor punggung 11, Dika nomor punggung 12, Ilham nomor punggung 14 dan Nandi nomor punggung 17. Adapun manajer dari tim PBPS Sumur Gong adalah Bapak Imam. Kepala pelatih adalah Bapak Jalaluddin, pelatih lisensi. Asisten pelatih adalah Mas Afif. Kemudian kami bacakan nama-nama pemain dari tim PBPS Senori. Ada Mahendra nomor punggung 6, Remban nomor punggung 12, Kuluk nomor punggung 1 merangkap sebagai libero, ada Agung nomor punggung 10, Mas Hartono nomor punggung 11, Alip merangkap sebagai kapten nomor punggung 3 dan Galuh nomor punggung 9. Adapun manajer dari tim PBPS Senori adalah Bapak Sahlan. Kepala pelatih adalah Ahmad Kasim dan asisten pelatih Bapak Budi. Demikian nama pemain dari kedua tim yang sudah berada di hadapan kita semua. Sesaat lagi akan kita BBPS Senori dan juga dari tim BBPS Sumur Gong. Kosong.
lari. Iya.